Beredar video yang menarasikan banjir bandang di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisang Tinggi, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @muara2info dan Facebook Rozi Tanza, terlihat sebuah rumah hanyut terbawa arus sungai hingga melewati sebuah jembatan. Rumah panggung itu lepas dari pondasinya sehingga hanyut begitu saja. Seketika, rumah yang belum diketahui pemiliknya itu hancur terbawa arus sungai. Selain menghanyutkan rumah, banjir yang terjadi pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 pagi merupakan area persawahan sehingga mengakibatkan petani gagal panen. Sejauh ini belum ada informasi terkait korban jiwa. Gagal panen kami. Oh, minta bantuan.